Pelatih Rans Cilegon FC, Rahmat Darmawan bicara soal pertandingan penting melawan PSKC Cimahi di pekan terakhir Grup B Liga 2 2021. Christian Gonzalez dan kawan-kawan tinggal bersaing bersama Perseka Tegal untuk menemani Dewa United yang sudah lolos ke babak 8 besar Liga 2 2021 dari Grup B. Rans Cilegon FC akan melawan PSKC Cimahi, sementara Perseka Tegal akan berjumpa Dewa United pada pekan 10 Liga 2 2021. Jadwal Liga 2 2021 antara Rans Cilegon FC lawan PSKC Cimahi adalah pada Rabu mendatang jam 15.15 waktu Indonesia Barat. Baik Rans Cilegon FC maupun Persekat kini sama-sama mengantongi 17 poin. Rans Cilegon FC milik Raffi Ahmad itu berhak menempati posisi kedua berkat unggul head-to-head. Kemenangan atas PSKC Cimahi akan memastikan langkah Rans ke babak 8 besar Liga 2 2021. Melawan PSKC Cimahi, di atas kertas Rans Cilegon FC jelas lebih unggul. Dilihat dari posisi klasemen, di mana PSKC saat ini berada di peringkat kelima dengan 7 poin. Ditambah, PSKC bermain tanpa beban karena mereka juga sudah dipastikan aman dari zona degradasi, apapun hasil melawan Rans Cilegon FC. Meski demikian, Coach RD, sapaan akrab pelatih Rans Cilegon FC, tetap ingin anak asuhnya serius dan tak menganggap remeh PSKC Cimahi. Ia ingin Christian Gonzalez dan kawan-kawan tetap fokus dan menganggap lawan PSKC Cimahi adalah laga final. Semua laga adalah final. Jangan berpikir terlalu jauh dan fokus pada yang dekat. Kami akan mempersiapkan tim sehingga dapat bermain dengan optimal, kata Rahmat Darmawan dikutip dari laman Instagram resmi Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC sendiri terus menunjukkan hasil positif sejauh ini. Terbaru, bermain di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 23 bulan 11 tahun 2021, Rans Cilegon FC menang dengan skor 2-0 atas Badak Lampung FC pada laga ke-9 Grup B Liga 2 lewat 2 gol Christian Gonzalez. Kemenangan ini sangat penting bagi Rans Cilegon FC karena membuka peluang mereka untuk lolos ke babak 8 besar Liga 2 2021. Rans Cilegon FC menyisahkan satu laga lagi melawan PSKC Cimahi pada tanggal 1 Desember tahun 2021.